bunyi-bunyi selalu menipu kita dan selalu buat kita confused kadang-kadang. Dan dalam cerita aku kali ni, aku nak cover sikit lah story pasal bunyi-bunyi misteri yang aku dengar. By the way, ini bukan cerita seram eh. Just bunyi pelik yang aku salah faham bunyi apa sebenarnya. Kawan-kawan, dengar tak bunyi tu? Bunyi apa tu ya? Bunyi harimau! Cikgut! Apa dia kawan-kawan? Tak dengar lah. Kuat sikit boleh. Harimau! Kisah aku kali ni melibatkan aku terdengar satu benda yang macam seram dan buat aku terkejut sikit lah. Dia macam tiba-tiba kau terdengar ada bunyi anjing gitu tengah menangis tersepit. Dan rupa-rupanya kawan kau tengah menyanyi dalam tandas. Dan tiba-tiba kau baru teringat yang kawan kau tak ada kat rumah sebab dia balik kampung. Jadi apa yang kau dengar sebenarnya? Adakah ada bunyi anjing yang tengah tersepit dan menangis dalam tandas? Apa-apa pun tu contohlah. Okay, jom kita mulakan dengan satu cerita aku ni. Satu time ni aku tengah nak solat isyak. Tengah malam gitu pukul 12. Masa tu aku tengah kusyuk solat tu, tiba-tiba aku terdengar macam ada orang main kertas dekat dapur rumah aku. Untuk pengetahuan korang, dapur aku kat belakang aku tau. Waktu aku solat tu. Jadi, dari perspektif seorang yang tengah solat dengan penuh kusyuknya tadi, aku terus jadi tak fokus tau. Bunyi apa kat belakang aku ni? Sebab aku ingat tadi, tak ada orang kat dapur rumah aku. Kau ada perompak masuk rumah aku, lepas tu pergi dapur dan main kertas kat dapur aku? Hehehe, nak merompak? Hah? Ada kertas lah. Kertas. Kertas. Aku masuk solat tu terus. Tak kusyuk lah kan. Dan lepas aku habis je solat tu, aku terus pergi dapur dan perasan yang aku masak air tadi sebenarnya. Lepas tu boleh pula aku lupa dan fikir macam-macam. Sebaik aku habiskan kat solat time tu. Tak melatah batalkan solat ke apa. Salah satu cerita lagi ni jadi masa kat rumah aku baru-baru ni jugalah. Dalam setahun lepas. Tak tahulah kira setahun tu baru ke tak. Apa pun, masa tu semua orang tak ada dan aku tidur sorang-sorang lah kat rumah. Masa malam tu aku tidur dan aku tutuplah pintu bilik aku. Dan masa tu sedang aku nyenyak dibuat mimpi di alam fantasi. Tiba-tiba aku terdengar pintu bilik aku terbuka. Aku terus terjaga di tidur aku dengan terkejutnya. Mana tak terkejut eh, rumah kau tak ada orang dan tiba-tiba pintu kau terbuka. Seram lah kan? Tapi untuk pengetahuan korang, pintu bilik aku ni dia memang dah rosak sikit dan dia memang tak boleh tutup rapat sangat. Dia memang akan terbuka balik sebab dia punya tombol tu dah rosak. Bukan sebab ada hantu ke duduk main pintu aku ni, tak ada kerja hantu nak kacau aku kan? Buat apa tu? Tengah tidur ke? Tak adalah abang hantu, tengah duk goreng nasi ni. Dan lepas tu aku pun bangun dan rapatkanlah pintu tu dan tidur balik. Dan lepas tu aku rasa aku dah tertidur dalam 15 minit kot. Lepas tu entah macam mana entah tiba-tiba pintu aku terbuka balik kali ni lagi kuat kecak gitu ha. Tombol pintu aku ni dia memang rosak teruk sangat dah sampai dia tak boleh rapat sangat, dia akan tendang balik. Dan aku faham dia tu, yes. Cuma aku terkejut tu real guys. Bukan terkejut macam kena prank online tu ke tak. Masa tu pukul 3 pagi tau. Dan aku terus segar buga sebab aku terkejut tadi. Aku pun terus pergi depan ruang tamu dan layanlah Netflix sampai subuh. Tak boleh tidur dah sebab terkejut sangat. Apa-apa pun, konklusi dia, aku cuma nak cakap lah kan. Selalunya bunyi-bunyi atau benda-benda pelik jadi kat sekeliling kita, mesti ada penjelasan dia. Dan tak semestinya semua benda adalah gangguan sosok-sosok gaib ke ataupun benda-benda halus ke. Tak, kadang-kadang just pintu rosak. Ataupun kau terlupa yang kau tengah masak air. Ataupun kawan kau menyanyi ngilai-ngilai kat dalam tandas dan suara dia memang minta kena lepuk. Jadi kalau korang terdengar bunyi-bunyi pelik kat rumah korang, korang jangan takut tau atau bersangka pelik-pelik. Korang percaya dia cakap aku, tak ada benda serius pun. Nah kau, ambil kau tembakan basuka. Macam ada bunyi ya. Tak ada apa-apa kot. Mak, kenapa? Mak dah panggil kau 10 kali dah. Sorry mak, tak dengar lah. Tak apa, mak faham. Budak zaman sekarang kan. Susah sikit nak dengar semua kan. Tapi mak rasa kali ni kau boleh dengar dah kot. Muhammad Abdullah. Salam dan hai guys semua. Aku harap korang semua sihat. Dan kalau korang tanya aku macam mana, aku pun sihat juga. Marvelous gitu. Aku just nak beritahu korang yang aku dah open membership tau. Kepada korang yang nak support aku lebih dari biasa, korang bolehlah join membership ni. Apa yang korang dapat kalau korang support membership ni? First, aku akan cuba update sebanyak mungkin dekat membership ni, di mana korang akan tahu something yang orang tak support membership ni tahulah. Contoh macam dalam minggu ni aku nak buat video apa, aku akan bagi tahu serba sedikit lah dekat membership ni. Dan juga aku akan mungkin akan update sikit-sikit lah JPEG lukisan aku dekat situ. Apa benda proses yang aku tengah buat semasa. Kepada siapa-siapa yang tak dapat join tu, korang janganlah risau sebab aku still akan update juga sikit-sikit dekat Insta stories aku. So, no worries. Okay guys, tu je. Jumpa dekat next video ya. Bye.